satu Mas Diko. Siap, Pak. Nanti berapa tanya? Saya bisa. Kalau itu kan enggak, Pak. Kalau enggak bisa nanti kita keluar. Ini aja ini. Kalau mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tribun Pontianak dimanapun Anda berada. Nah, pada sore hari ini itu kantor Tribun Pontianak itu kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Barat dengan Brigjen TNI Binarko, Pak. Iya, Pak ya? Ya. Oke. Pak, sehat Pak ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak sih, Pak, ini Pak, kehadiran Bapak bersama para pejabat Kemenhan ini terkait apa ini, Pak? Begini, jadi kebetulan kita ini sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan, tetapi kita tidak punya partner media. Saya menganggap Tribun Pontianak adalah media cetak yang bisa membantu kita untuk promosi keberadaan kantor wilayah pertahanan di Provinsi Kalimantan Barat. Kebetulan kita nanti pada tanggal 17 Agustus akan melakukan kegiatan yang berbeda. Kalau di provinsi, di kabupaten sudah biasa dengan acara yang formal, kita ingin mengadakan upacara di perbatasan, yaitu di PLBN Entikong. Entikong, Pak ya? Ada itu seperti apa itu, Pak? Yang spesialnya gitu? Iya, kita kegiatan-kegiatannya adalah membuat judul Semarak Merah Putih dari Perbatasan untuk Indonesia. Untuk Indonesia satu, gitu ya. Artinya, biarpun kita di mana-mana, tetap Indonesia itu satu. Yang kedua, kita ingin membuat masyarakat perbatasan bangga bahwa tempat perbatasan pun akan kita jadikan tempat untuk upacara memperingati hari kemerdekaan. Dan ada kegiatan, kita akan melakukan sosialisasi tentang bela negara bagi masyarakat perbatasan. Itu pada tanggal 16, itu ada diskusi panel 2 sesi. Sorenya kita akan memasang bendera dengan lebar 45, panjang 45, lebarnya 17. 17.45. Bendera raksasa itu, Pak? Bendera raksasa mungkin ini terbesar. Itu bakal dikibarkan di mana gitu, Pak? Posisinya tepatnya? Di belakang PLBN, di bukit yang di sebelah kiri barat, sisi barat dari pos lintas batas. Di sebelah sana nanti kita pasang tanggal 16. Pada tanggal 17-nya kita juga akan melaksanakan upacara. Di samping kita akan memberikan tali asih kepada masyarakat perbatasan. Ada berupa tas untuk anak sekolah itu sebanyak 300. Nanti di dalam tasnya ada tulisannya Bela Indonesiaku. Berarti di perbatasan juga harus membela Indonesia. Terus kita juga akan memberikan sembako bagi masyarakat, mungkin sekitar 400 sampai 500 paket yang sudah kita siapkan. Ada kaos, ada CD-CD lagu-lagu kecintaan kita kepada Indonesia yang diciptakan oleh Titi Puspa. Nanti mungkin Tribun akan kebagian. Oh yes, nanti ya. Kita akan kita berikan juga. Juga kita memberikan alat penerangan yang diperlukan bagi masyarakat, genset dengan jet pump-nya untuk kecamatan Sekayam dan Intikom. Mungkin demikian. Pak, ini kan tadi kan Bapak sudah menyebutkan banyak sekali Pak rangkaian kegiatan, dan tadi yang paling menarik menurut saya itu pengibaran bendera raksasa ukuran panjangnya 45 meter, lebarnya 17 meter, Pak ya? Iya. Nah, itu nanti siapa saja, Pak, yang dilibatkan dalam kegiatan pengibaran bendera raksasa itu, Pak? Kita mengutamakan masyarakat perbatasan. Kita yang datang dari Pontianak nanti dari kita sendiri ke Kementerian Pertahanan, Kanwil. Kita membawa alumni para pecinta tanah air yang ada di Pontianak akan kita bawa. Kita juga membawa resimen mahasiswa, forum bela negara. Ini kader-kader bela negara yang ada di masyarakat kita bawa. Sudah disiapkan semua? Sudah, kita siapkan. Nanti kita akan datang ke sana mungkin tanggal 15 bersama-sama dengan kita. Kita sudah koordinasi dengan Kodam. Kita pinjam angkutan truk tentara biar ada kebanggaan. Naik truk gitu, bukan naik bis. Juga kita bergandeng tangan dengan Walubi Kalimantan Barat. Yang dia juga mensupport kita kegiatan ini. Demikian, Mas. Pak, terakhir Pak, untuk pesan-pesannya Pak untuk kaula muda ini Pak, di semangat kemerdekaan seperti apa Pak? Isilah kemerdekaan dengan prestasi. Itu saya selalu menyemangati bahwa bela negara itu tidak sama dengan wajib militer. Jadi sesuai dengan prospesi masing-masing. Kalau pelajar, berprestasi itu merupakan bela negara. Dan itu merupakan bela negara ini. Karena mereka lah generasi penerus kita yang akan datang. Oke, siap. Terima kasih Pak Jenderal. Nah, Pemirsa Tribun Pontianak tadi sudah didengar sendiri ya, ini rangkaian kegiatan yang bakal dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan Wilayah Kalimantan Barat, bahwa nanti akan dilaksanakan pengibaran bendera raksasa ukurannya 45 dikali 17 meter. Nah, itu besar sekali, akan dikibarkan di Entikong sana, di perbatasan Indonesia. Dan kemudian juga tadi Pak Jenderal mengatakan bahwa untuk era milenial ini istilah kemerdekaan dengan prestasi.
Nah, jadi bukan seperti zaman dulu kita berperang. Jadi bagi pelajar semua, bagi kaula muda, wajib berprestasi untuk memerdekakan diri. Siap. Sekian laporan saya dari Kota Pontianak, Tribun Pontianak, Ferry Antam melaporkan. Bye-bye.